Hai semua, berikut ini cara membuat alarm di HP Samsung ya. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik di bagian jam yang ada di home screen atau layar beranda HP teman-teman ya. Nah, di sini saya klik di bagian jamnya, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan, teman-teman bisa lihat di bagian yang bawah ada alarm, kemudian jam dunia, stopwatch, dan waktu ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih aja alarm ya. Atau apabila di bagian layar depan HP kalian itu tidak muncul jam, kalian bisa tonton video saya yang sebelumnya tentang cara memunculkan atau menampilkan jam di depan layar atau home screen HP Samsung ya. Ataupun kalian apabila ingin cepat, kalian bisa masuk di aplikasi jam ya. Seperti ini ada aplikasi jam, kalian tinggal klik aja di bagian jam. Lalu di sini teman-teman tinggal tambah aja di bagian yang ini ya. Pastikan kalian memilih di bagian alarm terlebih dahulu ya. Karena kita ingin mengaktifkan alarm di HP Samsung kita. Nah, jadi kita tinggal tambahkan. Lalu teman-teman tinggal pilih aja waktu yang ingin kalian setel ya. Misalnya saya ingin membuat alarm jam 5 pagi ya teman-teman ya. Kalau jam 5 sore itu jam 17 ya teman-teman ya. Nah, ini jam 5 sore jam 17, kalau jam 5 pagi itu jam 5 ya. Nah, di sini kita pilih jamnya, kemudian di sini kalian juga bisa pilih harinya. Nah, di sini kalian tinggal klik-klik aja. Apabila kalian sudah klik seperti ini, maka Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ini semuanya dilingkari ya teman-teman ya. Itu artinya kita mengulanginya setiap hari. Apabila kita ingin hanya hari Minggu aja, jadi kita tinggal pilih setiap Minggu aja ya, seperti ini ya. Nah, di sini ada kalender ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa pilih juga. Oke, kemudian di sini nama alarm kalian bisa buat juga. Nggak mau buat juga nggak masalah. Sorry, salah tekan ya. Nah, ini misalnya saya pilih hari Minggu aja, jam 5 pagi. Kemudian nama alarmnya A. Lalu kita klik simpan. Sorry, untuk settingannya belum selesai ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada suara alarm. Kita bisa klik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nada deringnya yaitu homecoming ya, teman-teman ya. Kemudian kita juga bisa pilih dari Spotify ya, apabila kalian menggunakan aplikasi Spotify. Kemudian di sini volumenya kita bisa atur. Nah, lalu kemudian ada getar juga. Nah, di sini ada getar, kalian pilih aja. Ada beberapa. Nah, di sini agak lama getarnya. Kalian silahkan sesuaikan dengan keinginan. Nah, di sini ada tidur sebentar, kalian juga bisa atur. Ada 5 menit sampai dengan 30 menit ataupun kita bisa custom sendiri. Kemudian ini bisa diulangi ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa ulangi 5 kali, 3 kali, 5 kali dan selamanya. Jadi kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian ya. Lalu apabila sudah selesai, kalian bisa klik di bagian simpan. Nah, sekarang alarm diatur pukul 5 ya. Sekarang kita sudah berhasil membuat alarm di HP Samsung kita ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman apabila ingin menonaktifkan tinggal klik seperti ini. Apabila ingin diaktifkan kembali tinggal diklik aja seperti ini juga. Lalu apabila ingin menghapus tahan lama. Nah, lalu di sini ada ikon tong sampah di bagian pojok kanan bawah ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa pilih hapus maka akan terhapus. Oke teman-teman, itu saja untuk cara mengaktifkan alarm di HP Samsung. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.